Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Novi di YouTube channel Raffi dan Novi. Kita sekarang akan membahas tutorial membuat hang tag atau kayak kartu nama gitu ya. Tapi ini pesanan orang untuk pengambilan snack. Oke, pertama-tama kita buka aplikasi CorelDRAW. Saya menggunakan CorelDRAW X7. Oke, dan sekarang kita mau buat kotak untuk hang tag-nya. Ya, ukurannya sekarang saya ya kita klik ini dulu ya. Ini adalah kotak untuk membuat kotak. Ini kita ukur. Ukurannya saya dapat itu 8,5 cm atau kita buat di sini 85 mm. Ke bawahnya itu ada apa tadi ya? 50 mm. Oke. Nih kita kan mau nentuin garis tengah nih. Kita klik dulu kotaknya. Kita ambil dari sini. Ya, dapat. Oke. Dapat. Oke, dan sekarang kita akan mengganti background yang di dalam kotak ini. Orangnya sih pesannya temanya itu unicorn karena ini untuk acara ulang tahun anaknya. Jadi saya udah ngambil. Nah ini download dari Google ya. Tema-tema unicorn. Kita pakai yang ini untuk background. Besar sekali ya. Kita kecilin dulu. Geser. Oke, sebentar ya, guys. Oke. Kalau kita punya gambar seperti ini, kita download dari Google. Jangan lupa untuk di bitmaps ya guys. Bitmaps ini gunanya untuk biar gambarnya itu nggak pecah ya. Ini kita buat seperti ini aja. Oke. Ini guys, jadi masih agak jelas ya. Jadi dia nggak ngeblur gitu. Oke, kita masukkan ke sini. Karena ini kan gambarnya ada di luar nih. Kita ketik Control N, Control plus N. Nah, jadi dia gambarnya bisa masuk ke dalam kotak. Nah, kita paskan dulu ya. Nah, kita pilih yang intersect. Nih, nah, terus kita tarik ini keluar, kita hapus saja. Oke, ini muncul, jadi bisa terpotong ya. Oke, ini kita drop dulu biar dia nggak lari-lari ya. Lalu sekarang kita akan buat tulisannya ya, buat tulisan. Tulisannya itu kartu pengambilan. Oke. Okay.
Ini kita buat areal aja, kita bold. Kita ratakan. Ini usahakan ini biar di tengah ya, guys. Kecilin lagi aja. Ini cukup lah ya. Oke, kita ketik lagi snack. Nah, ini kita cari tulisan yang berbeda. Kita pilih forte. Nah, ini dia. Kita besarkan sedikit. Nah, ini kita kasih warna yang agak mencolok lah, yang berbeda sedikit lah ya. Warna merah. Terus kita buat konturnya. Dikurangi dulu. Ini warna hitam, ini kliknya. Terus kita coba warna hitam dan apply. Kurang besar ya. Yang di luarnya, coba ini seperti ini guys. Jadi di luarnya itu ada warna hitamnya ya, biar agak berbeda sedikit. Oke, kita luruskan lagi. Kita tulis lagi bawahnya, ada kata-kata lagi. Satu ini. Juga kecilin dikit, pindah di sini. Oops, sorry. Kita turunin lagi ya. Kayaknya ada yang kurang sedikit ya. Kita tambahkan sedikit. Ini kali ya. Nah, ini jangan lupa tadi kita bitmap ya guys. Oke, nah. Oke, kita, oh ya, kalau untuk ini biar nggak terlalu, biar bisa menyatu gitu dengan backgroundnya, kita buat transparannya guys. Nih, transparansi itu. Nah, jadi dia nggak terlalu ini warnanya ya, agak sedikit pudar gitu. Kita transparansikan lagi. Oke, udah cukup lah.
Oke guys, jadi inilah dia hasilnya. Hengtek ya. Nanti ini cetaknya pakai kertas art paper. Oke, kalau sudah kita grup dulu. Grup. Agar dia udah nggak lari-lari lagi. Jadi inilah dia hasilnya. Oke, sekian video dari saya, ini tutorial, sedikit tutorial untuk pembuatan hang tag, atau kalau kami biasa bikin kartu nama juga hampir seperti ini, tinggal kata-katanya yang berbeda ya. Oke, itu dia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nantikan video-video kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.